Perkenalkan, nama saya Puspita Sari. Nama panggilan saya Ita. Umur saya 12 tahun dan saya suka membaca dan menyanyi. Ibu saya bekerja di rumah menjahit pakaian wanita. Namaku Bimo. Aku pindahan dari SD Merah Putih Bogor. Bapakku seorang kontraktor. Saat ini ia sedang berada di Kalimantan, membangun jembatan di daerah Sungai Kapuas. Tamunya belum ada yang datang. Ibu juga gak ngerti. Padahal ibu kemarin sudah datangi mereka satu persatu. Tapi kok mereka masih belum datang juga ya ke acara selamatan rumah kita ini?
ngomel-ngomel, minta lukisan. Lukisan apa sih, Bu? Itu lukisan dari orang yang dulu pernah tinggal di rumah ini. Nanti kalau adikmu tanya lagi, kamu bilang saja lukisan itu sudah ibu kembalikan ke pemiliknya, ya? Dia sudah tidur lagi. Jagain Bimo ya. Ibu akan bawa Ayu. Ibu akan kirim telegram untuk ayah kalian. Maaf sebelumnya Bu Ratna. Saya gak bisa datang ke acara selamatannya Bu Ratna. Soalnya tiba-tiba suamiku ngajak pulang ke rumah orang tuanya. Maaf sekali. Gak apa-apa, Bu. Mau cuma acara kecil-kecilan saja. Gak terlalu penting. Hanya sekedar saja kok. Bu Ratna dari mana? Kok kelihatannya ada sesuatu yang penting? Saya dari kantor pos, Bu. Saya minta suami saya untuk segera pulang dulu, Bu. Karena ada sesuatu yang aneh. Begini, Bu Dewi. Beberapa hari setelah kami pindah ke rumah baru itu, ada sesuatu yang menakutkan. Sepertinya di rumah itu ada penunggunya, dan saya lihat sendiri, Bu. Seorang wanita tua yang berambut putih dan mata yang selalu melotot. Ibu Dewi, apa pernah mendengar atau pernah tahu cerita tentang rumah yang sekarang kami tempati? Maaf Bu Ratna, saya nggak tahu menahu masalah cerita rumah Bu Ratna. Maksud Bu Ratna, rumah yang Bu Ratna tempatin
ada setannya? Sepertinya begitu. Sekarang ini saya cemas sekali, Bu. Takut. Karena tadi malam Bimo anak saya tidurnya dipindahkan ke gudang di depan rumah kami sama penunggu rumah itu. Maaf, Bu Ratna. Saya gak tahu menahu masalah cerita rumah Bu Ratna. Maaf, saya gak bisa banyak bantu.
tanah itu asalnya milik desa. Lalu dibeli oleh Pak Kardiman dengan nomor KTP 11002406 56, beralamatkan Jalan Ronggolawe nomor 12A, Surakarta, Jawa Tengah. Pembelian tanah itu kita setujui hanya untuk perkebunan. Akan tetapi, Pak Kardiman mendirikan sebuah rumah yang ibu tempati saat ini. Pak Kardiman itu seorang seniman, Bu. Hobinya melukis. Dan lukisannya dijual ke luar negeri. Itu katanya. Laporan pindah ke desa ini dan jual beli rumah antara suami ibu dengan Pak Kardiman sedang kita proses. Minggu lalu suami ibu sempat ke sini untuk menanyakan surat laporan balasan dari kita. Katanya untuk keperluan kantor notaris. Kalau ibu menanyakan surat balasan dari kita, bulan depan akan segera jadi. Tapi saya datang ke sini bukan untuk menanyakan surat laporan rumah, Pak. Yang ingin saya tanyakan soal riwayat rumah itu. Ya iya, itu riwayatnya. Begini, apa Bapak pernah tahu atau dengar mengenai cerita aneh tentang rumah yang sekarang saya tempati? Cerita aneh yang bagaimana, Bu? Ya, aneh seperti rumah itu ada setannya atau penunggunya. Maaf, Bu. Untuk hal itu saya tidak tahu menau, karena itu sudah di luar kemampuan saya. Mungkin Ibu bisa mempertimbangkan bertanya kepada orang pintar. Saya tidak mau membuat Ibu merasa tidak nyaman. Memang ada hal yang perlu saya ketahui. Tolong ceritakan saja ke saya. Sekedar cerita saja ya, Bu. Menurut cerita turun-temurun penduduk desa sini, rumah yang ibu tempati angker. Permisi, Bu Ratna telegram. Ratna telegram. Ratna telegram. Saya merasa heran. Kok keluarga ibu beraninya tinggal di tempat tersebut? Di rumah itu kan banyak setannya, Bu. Ratna telegram. Malam hari, sore hari saja, orang desa sini tidak berani lewat depan rumah ibu. Jangankan lewat, ngelirik saja mereka sudah ketakutan, Bu. Saya bukannya mau menakut-nakuti ibu. Bu Ratna telegram. Bimo,
Tadi kalian ada ke kamar ibu dan buka lemari ibu. Permisi, Mas. Oh, iya, Bu. Saya mau tanya, apa ada telegram dari suami saya atas nama Harun dari Kalimantan? Karena seharusnya saya sudah terima telegram itu. Maaf, Bu. Tugas posnya sedang tidak masuk hari ini. Dia izin sakit. Tapi menurut catatan di sini, telegram ibu sudah diantar ke rumah. Tapi nanti kalau petugas posnya datang, saya akan tanyakan lagi. Baik, terima kasih. Sama-sama. Thank you.
apa yang bisa saya bantu, Bu Ratna? Saya mau Aki menghilangkan semua makhluk halus yang ada di rumah saya, Ki. Usir mereka semua, Ki. Dan saya mau Batun keluar dari rumah saya. Ibu, harus hati-hati. Jaga ucapan ibu. Ini bukan masalah kecil. Dan ini bukan hal yang baru. Kita semua di desa ini tahu siapa Mbah Tun. Sugi? Sugi? Iya, Ki. Tolong ambilkan cawang Bapak. Baik, Ki. Santet. 30 tahun yang lalu di desa kita, secara misterius kedatangan seorang perempuan tua. Dia adalah Mbah Tun. Waktu itu usia saya masih 20 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri 5 orang pendekar sakti berusaha melawan dan mencegat Mbah Tun masuk ke desa ini. Namun tidak ada yang sanggup menghadapinya. Thank you.
ingin melaksanakan ritual di desa ini dengan tumbal manusia. Jadi Mbak Tun berhasil dilumpuhkan. Saat itu, satu orang yang tahu akan rahasia kelemahan Mbak Tun. Dia adalah Nyidira. Menurut cerita, Mbak Tun kekuatannya akan melemah jika disiram dengan darah gagak hitam. Setelah Mbak Tun berhasil dilumpuhkan, akhirnya Mbak Tun dipasung lalu dikubur terbalik. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani bercerita tentang Mbah Tun. Di rumah kamulah, Mbah Tun dilumpuhkan dan dipasung. Namun, sampai saat ini, keberadaan jasad Mbah Tun masih menjadi misteri. Semenjak kematian Mbah Tun, banyak penduduk desa kesurupan, menghilang dan ketakutan dihantui oleh arwah Mbah Tun. Hal ini yang membuat mereka membungkam tentang Mbah Tun sampai saat ini. Bu Ratna, pesan saya, mulai hari ini, ibu harus sangat hati-hati dan harus waspada. Ini jimat dari saya. Ibu pegang jimat ini untuk keselamatan. Maaf, Ki. Bukannya selama ini kalau berhubungan dengan masalah Mbah Tun, Aki selalu menghindar. Sekali lagi maaf.
Timo? 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 Keluar kamu, Batur! Keluar! Tunjukkan siapa dirimu! Aku tidak takut! Timo! Batur! Lawan aku! Hadapi aku! Di sini bukan rumahmu, Batur. Ini bukan rumahmu! Ini rumahku! Ini rumahku! Timo! Timo! Ibu dan anak-anak. Hanya ada satu cara untuk menemukan anak ibu. Ibu sendirilah yang harus menemui Mbah Tun. Hal ini mempunyai resiko yang sangat tinggi. Nyawa taruhannya. Bagaimanapun juga, Ki, membantu saya usir Mbah Tun. Dan tolong, tolong temukan Bimo, tolong temukan anak saya. Pesan saya buat ibu untuk
terakhir kalinya. Ibu harus hati-hati tentang Batun. Jaga omongan. Saya mengerti. Ibu saat ini tengah marah karena kehilangan anak ibu. Tapi ingat, saat ini bukan waktunya untuk marah atau melawan Batun. Saat ini adalah waktu yang terpenting untuk mencari anak ibu dengan menemui Mbah Tun. Bu Ratna, dengar saya baik-baik. Di sebelah saya ini adalah Nyi Darsih. Dia ini petuah perguruan kita. Hanya dengan Nyi Darsih lah kita bisa berhubungan batin dengan Mbah Tun. Sepertinya permintaan ibu direstui oleh Mbah Tun. Ibu bisa menemui Mbah Tun.
kembangnya. Siramkan air kembangnya. Siramkan air kembangnya. Sing mbok panggoni iku omahku nduk. Aja mbok idak-idak nduk. Nyingkrion nduk. Nyingkrion nduk. Sesuk tak balekne anakmu. Aku iki Mbah Tun. Buka kain hitamnya. Siramkan air kelapanya. Siramkan.
Kapten sudah mengembalikan anakmu dan memintamu meninggalkan rumahmu. Karena rumahmu bangun di atas kuburannya. Dan ingat Ratna, jangan pernah kau izinkan siapapun menjual atau menempati rumahmu. Kalau tidak dibersihkan, nanti penghuni selanjutnya akan mengalami hal yang sama. Aku ada kenal dukun dari Kalimantan. Aku yakin dia sanggup. Dukun ini cukup terkenal dan ilmunya tinggi. Dan ini